بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkannya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar Jumaat akan membicarakan khutbah yang bertajuk Jauhi Zina. Zina adalah salah satu daripada perbuatan dosa besar yang keji dan terkutuk di dalam Islam. Perbuatan ini boleh menimbulkan berbagai-bagai kerosakan dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja melarang perbuatan zina ini itu sendiri, bahkan melarang apa-apa jua perbuatan yang boleh membawa kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32 seperti mana yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yaitu membawa kerosakan. Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya daripada perbuatan zina dan mendekati serta melakukan perkara-perkara yang membawa kepadanya. Perbuatan zina ini boleh menyebabkan rosaknya nasab keturunan dengan lahirnya anak luar nikah, mengundang kepada penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV dan AIDS, siflis dan sebagainya, meruntuhkan institusi kekeluargaan yang dibina secara sah, pergaduhan antara suami dan isteri dan sebagainya. Mengikut statistik pendaftaran kelahiran, lebih 25,000 anak tak sah taraf yang didaftarkan dengan Jabatan Pendaftaran Negara sejak 2019 sehingga Januari 2020. Termasuk bagi kelahiran yang tidak mencukupi 6 bulan kamariah daripada tarikh nikah ibu bapanya. Hadirin yang berbahagia, oleh kerana perbuatan zina adalah satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran bahawa penzinaan yang sebenarnya akan dimulai dengan percakapan, penglihatan dan khayalan serta keinginan nafsu untuk melakukan perbuatan keji. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menetapkan bahagian zina untuk setiap anak Adam, dia akan mendapatkannya dan tidak boleh dihindari. Maka zina mata yang melihat, zina lidah yang dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan merasakan syahwat, sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Riwayat Al-Bukhari. Bagi menghalang kesan buruk akibat daripada perbuatan zina ini, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukuman yang berat kepada pelaku zina. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhumā mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
perempuan yang berzina dengan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat setiap seorang daripada keduanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi dengan perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh kumpulan daripada orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberi amaran kepada pelaku zina menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud tiga golongan di mana Allah Subhanahu taala telah tidak akan berbicara kepada mereka. Tiga golongan di mana Allah Subhanahu taala tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka, iaitu daripada dosa-dosa, dan Allah Subhanahu taala tidak akan melihat mereka dan bagi mereka azab yang pedih, iaitu orang tua yang berzina, raja yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Riwayat Muslim. Muslimin tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati Allah sekalian, kini zina tidak lagi dilakukan secara tersembunyi. Seorang lelaki yang bergelar sebagai sugar daddy boleh mendapatkan khidmat seorang wanita atau yang digelar sebagai sugar baby dengan mudah bagi melakukan perbuatan zina. Sejajar dengan perkembangan teknologi, perbuatan tersebut boleh dilakukan dengan hanya menggunakan aplikasi dalam talian seperti Sugar Books. Pengasas kepada aplikasi berkenaan turut mendakwa bahawa aplikasi tersebut disertai seramai 14,000 pelajar universiti di Malaysia yang menjadi sugar baby. Keadaan ini berlaku akibat daripada keinginan yang hidup mewah dan juga bagi memenuhi keperluan kewangan harian. Ingatlah, rezeki yang dicari hendaklah daripada jalan yang halal. Jauhi diri daripada mencari rezeki dengan jalan yang tidak diredai Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita perolehi akan dipersoalkan di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yarbu lahmu nabata min suhtin ila kanatin naru ru'aula bihi." Sesungguhnya tidak ada daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram kecuali neraka lebih layak baginya. Riwayat Al-Tirmizi. Banyak sumber rezeki yang boleh diperolehi secara halal berbanding dengan yang haram. Bagi para pelajar khususnya, pekerjaan separuh masa banyak ditawarkan dan boleh dimanfaatkan pada musim cuti bagi menampung keperluan kewangan harian. Ingatlah, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja Maha pemberi rezeki. Mohonlah kepadanya dengan mentaati segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yarzuq wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bermaksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Bertaubatlah kepadanya dan kembalilah ke pangkal jalan sebelum terlambat. Mudah-mudahan taubat kita diterima olehnya dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang berjaya di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaisa 'alaikum junahum fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi iaitu yang kira berdosa ialah perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu yang melakukannya. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sekalian, bagi mengakhiri khutbah hari ini, kali ini, marilah kita renung dan ambil pengajaran daripada perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa larangan mendekati perbuatan zina merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dipatuhi. Yang kedua, umat Islam hendaklah memelihara diri dan keluarga daripada terjerumus kelemah maksiat seperti zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah berwaspada dengan bisikan dan hasutan syaitan yang sentiasa menyuruh untuk melakukan kejahatan dan perkara-perkara keji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang terang nyata bagi kamu. Ia hanyalah menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara keji, dan menyuruh supaya kamu berkata dusta terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui, iaitu salah benarnya. Surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal musliman fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah kita sama-sama mengasihi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Semoga ianya dapat dibenteras dengan berkesan dan diakhiri segera. Yakinlah, di sebalik setiap kegelapan itu pasti ada cahaya yang akan menerangi kehidupan. Untuk ini itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mengambil vaksin dengan mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera dan Selangkah serta lain-lain cara yang membolehkan kita mendapat suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Malah kita tidak perlu gusar dan ragu-ragu lagi apabila menerima suntikan tersebut ketika berpuasa di bulan Ramadan. Ianya telah diperhalusi dan dibincangkan oleh untuk menetapkan hukum keharusannya melalui mesyuarat jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-118 yang bersidang pada 16 hingga 17 Februari 2021. Dan mesyuarat jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang telah bersidang pada 9 Mac 2021. Muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin mematuhi prosedur operasi standard iaitu SOP dan tata cara amalan kebiasaan baru untuk memerangi wabak penyakit COVID-19.
demi keselamatan diri dan serta masyarakat. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن اصحابه وقرابته وازواجه وذريته اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعين مبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك يا نبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفائك العظمى أن تحفظ بعيني إنايتك ربانية وبهز وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adim al-awna wal-hidayah wa tawfiqah wa sihata wa salamata min liwalihi Adi Selangor, Tengku Amir Shah, Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj. Fi amni wa salahim wa afiyah بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أزل عمرهما مسلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadiratmu yang telah menguniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk pada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfak akta melalui perbadanan wakaf Selangor, tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' 'anna hadzal waba' wal bala wal marad wasyahaid wal mihan. Bilutfika ya latif, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadid. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة